Katanya kalau malam suka main. Oke, tes. Hey guys, what's up? Halo semua, welcome to my YouTube channel guys. Oret terus sih. Cakep. Dan ya, di video kali ini gue bakal sedikit berbeda daripada video gue sebelumnya. Gak tau kenapa gue tiba-tiba pengen bikin video kayak nge-react TikTok. Bikin TikTok kita bakal react bareng-bareng, kita lihat bareng-bareng. Pastinya banyak yang konyol kejadian atau ya hal-hal bodoh lah di TikTok, dan juga hal-hal yang lainnya juga ada yang positifnya pasti. Kita bakal lihat bagaimana isi-isi TikTok. Dan ya, buat konten ini gue juga masih bingung untuk judulnya apa. Kira-kira yang enak, yang cocok buat konten, bakal jadi konten baru gue. Dan gue bakal sering-sering upload juga buat nge-react TikTok kayak gini. Ya karena ya lu tau sendiri lah karena apa. Oke, kita langsung aja masuk ke videonya guys. Let's go. Di sini adalah react TikTok gue yang pertama kali. Gue belum pernah bikin video kayak gini sebelumnya. Kira-kira isinya apa yang gue lihat nanti, karena gue bakalan random ngeliatnya. Kita langsung aja lihat isi TikTok. Let's go. Pas sudah dapat orderan makanan dan ketemu customer cantik lagi pakai apa tuh? Celana hot pants, baju putih transparan, isi otak lu. Kalian sini roket. Oke, rok. Ini baru buka pertama aja. Udah yang kagak-kagak ada. Next. Oke. Oke, itu jadi pembuatan film, guys. Yang atasnya itu versi udah jadinya, sedangkan yang bawahnya yang belum jadinya. Boleh juga. Keren juga. Nice. Apa nih? Maksudnya? Hei, itu orang lewat dong. Ceritanya nutupin nih budolnya ya. Ketika lu ribut doi apa tuh? Ketika lu rebut doi dari gua. Oke. Okay. Kayak salah satu yang lagi viral itu guys, sepertiga jurus sepertiga malam, salat sepertiga malam, doa sepertiga malam, kekuatannya terus juga sholawat segala macam dan baca surat Al-Fatihah. Buat kalian yang muslim kalian pasti tahu. Oke, okay, next. Jangan turunkan masker ke dagu termasuk saat makan. Oke. Okay. Apa masker-maskeran dimakan ya lihat. Ya gimana ya, itu pemerintah ya dah pokoknya. Tadi gua nyaris ngomong anja gitulah. Oh ini si botak TikTok nih guys, apa ini? Ya Allah. Semuanya kejang karena dia telah memegang kepala dia yang sudah jadi api itu, lihat. Buat kalian yang belum tahu, dia jadi dipilok api gitu. Ya. Yeah. Kejang-kejang gitu. Ah, lala. What? Really? Wah. Cantik loh, make up-annya tebel juga loh guys. Oh my god. ada next. Mama sayang gak sama adik? Ada salah guys, itu salah maksud. Aso ngetrek tuh jatuh kayaknya bos. Apa nih? Ya Allah, itu putung rokok buat panas. Asli temennya jahat banget guys.
Coba kalian bayangkan, kalian lagi tidur diisengin pakai putung rokok. Tidur bareng lagi nginep, temennya iseng di kosan tuh. Lihat sampai buset, melepuh itu kakinya. Kalau gua jadi dia, jadi temen dia, gua samperin tuh orang, gua bangun keplak. Lu ngapain? Gua sudut balik langsung. Gak ada akhlak emang temennya. Aduh, next. Aku hanya ingin jujur. Apa nih? Kalau itu arti lirik pada kalimat pertama, guys. Oh, lirik musik dari musik ini artinya, guys. Ya ampun, dari tadi gue mikir HP, coy. Ah, kita ganti. Waduh, waduh, waduh. Apa nih captionnya? Kalau kamu jadi pacarku, paling isi galerinya kamu gini. Ya, oke lah. Next. Apa ini? Ya Allah. Dengan pede aja di tengah-tengah supermarket kalian bisa lihat. Oh my god. Ya gue bayangin apa? Dia pas lagi gini. Set. Itu kesandung di depannya atau enggak? HP-nya jatuh kan itu kan? Bolongan gitu. Pak pak pak. Bisa jatuh kan, bahaya ya. Next lah. Ini si siapa namanya, gue lupa nih. Ini gokil sih dia kalau bikin TikTok. Hal muka gitu sok yot. Tosalala. Oh, bikin ini, bikin tos sendiri, guys. Mainin muka squishy. Ya ampun. Ubu sekali. Gigitin doi. Sakit aja digigit. Pacaran udah dari apa nih? Apa nih, ulang. Pacaran udah dari SMP, SMA. Oke. Okay. Putus kuliah, balikan. Oke. Okay. Putus lagi. Balikan lagi. Gitu ya terus sampai mampus. Ya lu nikahin, bro. Biar nambah konten lagi di TikTok lu. Kayaknya ada kayak gini deh. Sampai nikah kalau enggak salah. Ini apa ini? Oh, Doraemon. Wah, keren juga, coy. Jadi ditempel gitu, habis itu nanti dia keluar cahaya ke bawah untuk membuat sebuah tulisan apapun itu kayaknya deh. Doraemon bisa tulisan bisa. Teman albino cek ya. Ya enggak, skip. Tahu. Oke. Okay. Apa itu, gak tau. Saya tolong lihat videonya ya. Simit X, tutup kamera. Cause virtual background. Oke, oh, jadi oke, gue ngerti. Jadinya ditutup background gitu. Oh, gue juga baru tahu kalau bisa dimasukin video. Gue pikir cuma background doang. Video udah jadi, guys. Jadi tinggal tempel dong di sini. Udah. Lu tinggal tidur dan lu nggak bener udah kuliahnya udah fix ngaco, ngaconya. Ya ampun. Selebgram pas beli baju. Berapa? Sebenarnya ini. Saya kan influencer selebgram. Kesal ya. 20 ribuan ya. Tadi saya udah bumerang juga pakai baju ini. Oh gitu. Kita batal gitu. Makasih baju ini gratis ke saya. Ya Allah. Gratis posting ya, siap. Oh ini duet. Oke. Hei, bisnis mah bisnis aja, bayar mah bayar aja. Gua kesel. Selebgram.
followers. Eh, bisa aja kali. Gak bisa. Ya udah gak jadi. Guys, hari itu langsung bikin story ya. Atau jangan-jangan selebgramnya semua selebgram gitu atau enggak ya? Gue gak tau juga karena gue gak punya temen selebgram. Apa ini? Wih, terbang guys. What? Ah? What? Ini ada atalianya gak sih? Atau apa gitu? Apa sih? Kok bisa ya? Us, pemutar-mutar itu bos, gokil. Katanya kalau malam suka main. Apa ini? Gak jelas. Versi, oh glow up challenge ini yang ada di ya ini yang ada di karate. Oh my god, ya ada di karate dikit. Tetep lucu. Hati. Baik lo kita. Lebih ganas, guys. Oke. Itu dia tadi mungkin dari video konten baru gua ya. Apa kira-kira judulnya apa? Buka-buka TikTok. Ini udah kebanyakan kayaknya deh. Kayaknya udah kebanyakan dan udah kebablasan. Terus juga tadi udah ada glow up. Mungkin next video gua bakal react-react orang-orang glow up ya. Kayaknya seru nih ngeriak-ngeriak orang-orang glow up dari yang mulai jeleknya sampai ke yang dia yang sekarang gitu loh bro. Oke, thanks for watching this video. Ya mungkin itu aja. Gue belum menemukan yang video yang benar-benar kayak lucunya atau dapetnya di mana. Mungkin di next video gue react TikTok ini tanpa disengaja bisa ketemu. Dan ya, buat kalian yang suka gue buat video-video react kayak gini, kalian bisa langsung tulis di komen dan kasih judul, kira-kira judulnya apa yang pas ya. Nanti gue bakal baca, kasih baca komen kalian satu-satu dan kira-kira cocok buat dijadiin judul, gue bakal jadiin itu judul di next video gue nge-react TikTok. Video-video TikTok. Yaudahlah, see you dan sampai jumpa di react TikTok gue berikutnya guys. And yeah, goodbye.